Wah, gila coy. Karya kalian tuh emang bikin merinding coy. Wih, mamanya Thanos guys. Review karya Blueberry part 7. Oke siap, let's review. Kita cari dulu hashtag karya Blueberry. Di sini aku mau coba review dari bawah guys. Oke, ini lama sekali scroll-scrollnya, ampun. Dari wh0se.chea. Gimana bacanya aja? Di sini aku lihat yang pertama kali coloringnya belum terlalu rapi. Bisa kalian lihat itu ada bagian yang masih belepotan. Ini digital art kan ya, tapi masih agak berantakan. Untuk proporsinya juga masih terlalu kaku bagi aku. Oke, okay? Next dari agawewewe. Ya agawewewewewe. Wih, pensilnya cuy, pensil mekanik ini pensil mahal guys. Masih sketch saja sih, jadi detailnya belum kelihatan. Yah. Aku lihat masih sketch aja cuy. Tapi proporsinya udah bagus. Next dari sun_yhs. Wih, Sukuna guys, Sukuna. Memang keren banget dah. Ini bagi aku proporsinya udah bagus. Bisa kalian lihat di sini tangannya gede. Pokoknya penempatannya tuh udah bagus cuy. Nice. Next dari Areva Arjuna Raditya. Wih, panjang banget namamu Raditya. Aku panggil kamu Raditya aja. Wih, ini konsepnya macam mana ini guys? Aku nggak ngerti sama gambaranmu. Tapi aku yakin ini pasti menyimpan makna yang dalam. Cuman aku nggak tahu maknanya apa coy. Karena aku nggak bisa ngertiin gitu guys. Next dari Chloe_Blackwood_45. Ini digital art guys. Nah ini aku lihat coloringnya udah lumayan rapi nih. Ada highlight juga di bagian matanya. Nih ada lightingnya gitu. Ya udah lumayan rapi. Next dari pencil_Arya. Wih, judulnya guys, Black in Black and White in White. Wih, bener juga sih ini, Black in Black. Oke, okay, ini Black in Black, ini White in White. Tapi di gambarnya agak buram sih cuy. Tapi kalau di asli pasti ini bagus banget coy. Oh my god, shadingnya keren cuy, keren. Next dari Hernawan0104. Wih, siapa nih? Wih, kayaknya gini banget. Darah gak jelas. Tapi ini bagus banget coy. Realis woy. Ini asli siapa sih? Aku lupa namanya sumpah. Next dari awin_812. Captionnya, gabut, gambar ngasal aja, wajar masih pemula. Oke, okay, aku baru tahu pemula itu main ngasalnya tuh kayak gini ya guys. Ini udah keren coy. Ini kamu bilang gambar ngasal. Sini, main tanjak sama aku, sini. Next dari noman_art. Wih, ini One Piece guys. Wah, ini full color banget cuy. Ini pakai apa ini? Pensil warna kah? Wih, diliatin dong prosesnya, ya ampun. Keren emang, keren. Next dari Suzumi4Iko. Ini proporsinya udah bagus cuy. Cuman aku masih bingung sama bentuk tangannya ini. Kayak gimana ya? Kayak masih belum jelas gitu loh. Tapi aku salut sama proporsinya ini, udah keren cuy. Next dari OmiArtsy. Wih. Wah, gila coy. Gila coy. Bejir. Ini terlalu detail coy. Vibrant iya, rapi iya, detail iya. Ini cuma satu kurangnya cuy. Mungkin di bagian kayaknya perlu dibesarin lagi tuh. Enggak, bercanda. Next dari Chips Chop Swiss digital art guys. Ayam guys. Ini pemiliknya pasti suka ayam guys. Ini senimannya pasti suka ayam guys. Walawe. Keren. Next dari ianberlian_17. Wow, kelihatan banget ya perkembangannya dari 2020 sampai 2023. Kalau yang dari 2020 ini gambarannya masih belum simetris di bagian matanya dan masih terlihat kaku juga, tapi coloringnya udah bagus. Dan bisa kita lihat di 2023 bukan hanya proporsinya yang berkembang, tapi coloringnya berkembang juga coy. Keren banget coy. Mantap, bagus perkembanganmu. Next dari faris_07.60. Wow, detailnya guys, ini berapa lama bikinnya coy? Detailnya ampun, keren banget coy. Mata. Karya kalian tuh emang bikin merinding coy. Next dari 8454 Camilla. Wow, ini digital art guys dan ada orang yang lagi loncat gitu. Kayak seneng banget nih dia, happy banget coy. Next dari nat.study_. Ada Nezuko sama Anya coy. Lucu. Cuman mungkin di proporsinya aja masih terlalu kaku. Dan colornya udah lumayan bagus. Cuman itu kurangnya masih di proporsi aja. Terutama Nezuko-nya sih masih terlalu kaku. Kalau Anya udah lumayan. Dan ini tipografinya bagus cuy. Nice. Keren. Next dari mama Thanos_art. Wih, mamanya Thanos guys.
Ini mah Venom cuy. Negatif art, keren banget. Kalau bikin negatif art gini susah nggak sih? Next, gimana kalau aku coba negatif art juga ya? Ide bagus. Next dari Kubu Medangin. Wih, ada Cik Granny. Hostnya siapa ini ya? Yo, hostnya siapa? Keren banget sumpah. Mirip banget coy. Captionnya, masih perlu banyak belajar. Maaf ya Kak Gre, gambarnya belepotan. Maaf, masih pemula dalam persketsan mungkin ya. Hah? Masih pemula anjir. Ini masih pemula namanya, tapi emang sih ada berepotan di sini. Ada belepotan, tapi ini bukan pemula. Ya iya deh pemula. Ajarin aku dong pemula. Next dari Kai Zhara underscore atau Kai Zhara. Ya, itulah pokoknya ya. Oh, aku suka banget bagian rambutnya. Ini coloring bagian rambutnya real banget. Bagus banget, kayak shiny gitu. Kok bisa sih coloring rambut kayak gini? Kontras gitu. Udah, karena kalian tuh bagus-bagus banget cuy. Sampai aku kewalahan buat nge-review. Next, kita lanjut part 8 ya guys. Stay tuned terus. Udah, segitu aja. Bye-bye, blueberry.